Dengan Pak siapa nih? Saya Yarman Bulu. Pak, ini apa yang menjadi tuntutan ini, Pak? Jadi kami ini dari guru-guru agama yang pertama. P3K ini adalah hak semua guru, khususnya yang sudah mengabdi dan terdapat namanya terdaftar di Dapodik, masing-masing sekolah. Nah, kami ini semua sudah banyak mengabdi ya, ada mulai dari 3 tahun ke atas sampai 10 tahun sampai 12 tahun pun ada. Nah, masalahnya adalah di Deli Serdang ini ketika diberikan pengumuman untuk mengikuti seleksi pendaftaran P3K, maka kami khususnya guru-guru agama tidak ada formasinya mulai dari tahun 2021. Kami sudah mendaftar, kami sudah membuat resume di akun SCACN. Tetap juga kami nggak bisa mengikuti seleksi. Nah, oleh karena waktu itu kami berusaha lah menjumpai dinas dan juga kepada BKD SDM Deli Serdang. Mereka berjanji saat itu bahwa di tahun 2023 nanti tahun depan ya. Nanti tahun depan tahun 2023. Nah, ketika di tahun 2023 ini kemarin kita melihat bahwa formasi yang dikirim ke Jakarta itu ke Kementerian Pan RB ternyata enggak ada lagi jurusan agama. Sementara yang lain ada ya, Pak? Sementara yang lain ada gitu loh. Sementara teman-teman kami yang sama-sama dulu mendaftar tahun 2021, mereka sudah terima gaji sekarang, bahkan mereka sudah diangkat ASN, khususnya teman saya. Saya ini sebenarnya di swasta, teman saya pun di swasta juga. Malah dia sekarang sudah di negeri dia. Jadi saya sangat secara pribadi dan juga rekan-rekan semua sangat kecewa dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya Bupati. Karena apa? Karena nasib kami nggak dipedulikan, mau kemana lagi kami? Jadi untuk apa kami selama ini mengabdi? Untuk apa pemerintah sekarang ini memberikan instruksi, memberikan selama ini peraturan, memberikan juga hak-hak untuk seluruh guru bisa mendaftar P3K, tapi ternyata kami, hak kami diabaikan. Apa yang kalian harapkan? Yang kami harapkan, kemarin itu kami berharap waktu aksi pertama itu dibuka formasinya. Nah, ternyata juga tetap juga nggak dibuka. Nah, harapan kami saat ini adalah bagaimana supaya kami ini yang pertama itu adalah ya, karena nggak ada lagi formasi, ya diangkatlah sesuai dengan instruksi dari apa dan petunjuk dari kementerian juga hari itu sama dinas pendidikan, bahwa yang tidak ada formasi dari awal maka harusnya menjadi prioritas untuk diangkat. Kan bukan salah kami, ya kan, harusnya kami ini prioritas, tapi ternyata nggak bisa juga kami mendaftar. Ada berapa sih, Pak, guru agama yang senasib sama kalian di Deli Serdang ini? Di Deli Serdang ini ada seribuan lah. Itu gabungan antara Kristen, Katolik, dan Islam, guru agama Islam. Ya, itulah yang kami menjadi korban-korban dugaan diskriminasi khususnya terhadap jurusan pendidikan agama di sekolah yang ada di Deli Serdang ini. Pak, kalau gaji kalian sebagai guru honorernya berapa sih, Pak, di lapangan? Waduh, beda-beda, Pak. 500 ke bawah, Pak. Ya, ada yang 500, kalau saya 500, kalau yang lain ada yang 200, kalau 300, Pak. Kalau Bapak sendiri mengabdi udah berapa lama? Waduh, 500 ribu saya udah mengabdi 8 tahun, Pak, kalau saya. Okay. Kalau yang teman-teman saya, ya, yang lain-lain. Pastitorus gimana, Pastitorus? Berapa tahun? 17 tahun. Berapa tahun? Berapa gaji Bapak? 400 ribu. Berapa? 400 ribu. Bapak 17 tahun? Ya. Pak siapa, Pak? Pastitorus. Pastitorus. Dari kecamatan mana, Pak? Saya, Amparan Perak. Amparan Perak. Siapa namanya? R? Peri. Peri Sitorus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.